Jadi kalau kita lihat rumah ini sudah mulai enggak benar, berarti keimanan dua-duanya mungkin perlu diperbaiki. Mungkin enggak pernah salat malam lagi. Kadangkala suaminya sebelum nikah, Masya Allah, jangan ditanya puasa Senin Kemis, selalu dia jaga. Sholat malam dia lakukan, setelah menikah habis semuanya. Kenapa? Mau puasa sunnah? Kata istrinya, gak usah lah bang. Diturutin istrinya. Mau sholat malam, dipegangin sarungnya sama harim. Tak teti sudah semua. Maka ingat, itu penting. Tatkala rumah tangga kacau, perbaiki hubungan sama Allah. Kuatkan imannya supaya Allah memperbaikinya. Dosa menjadi salah satu penyebab terjadinya percekcokan di dalam rumah. Orang-orang yang berbuat dosa di luar rumah atau istri yang berbuat dosa di dalam rumah, suaminya enggak tahu sampai rumah, itu akan ada jarak. Kok rasanya enggak enak sama istri? Istri juga enggak enak sama suaminya. Apa penyebabnya? Dosa.